Rumah Sakit Umum Daerah Otista Soreang Kabupaten Bandung sayaga digunakan ancokonin prak-prakan mempulihkan pasien COVID-19. Tapi kakiwari meh 224 tempat sare di rumah sakit ditetaharkan ancokonin pasien COVID-19 dina kategori kuning jeung hijau. Bupati Bandung Dadang Supriyatna nitenan langsung kasayagaan Rumah Sakit Umum Daerah Otista Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung poe Senin isuk-isuk 21 Juni 2021. Dineta panitenan teh Rumah Sakit Umum Daerah Otista dicindekeun sayaga digunakeun keur prak-prakan mupulihkeun pasien COVID-19. Meh 204 tempat sare disayagakeun ancokeuneun prak-prakan mupulihkeun pasien COVID-19 di eta rumah sakit anu asup kategori kuning jeung hijau. Kita sekarang sudah hitung semua perlengkapan yang ada dan siap 234 bed. Bisa digunakan untuk yang kuning dan hijau, yang di BLK juga kita tarik supaya kita dalam fokus pelayanan satu titik. Ya, jangan sampai satu lantai yang kuning dengan hijau kita pindah, apa beda lantai aja, gitu kan? Nah, untuk tenaga medis, Pak Gubernur sudah mempersiapkan karena pada dasarnya untuk kesiapan medis dan juga makanan dan segala macamnya dipersiapkan oleh provinsi. Nah, prinsipnya kami dari pemerintah Kabupaten Bandung siap untuk membuka 234 bed yang kategori kuning untuk kategori kuning dan hijau. Sajroning kitu tenaga medis rumah sakit otista butuh meh 228 tenaga medis anu ngawengku dokter umum, dokter spesialis, perawat sarta tenaga medis sejena. Rezitia Prasaja, Bandung TV.